habis kios-kios di sekitar alang-alang. Dekat kuburan. Kebakaran hebat terjadi di Jalan Alang-Alang 1 Distrik Mambiramu, Kabupaten Mambiramu Raya, Papua pada Jumat sore. Data dari kepolisian, kebakaran terjadi sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Api diduga berasal dari salah satu kios kosong yang berada di bagian tengah. Untuk memadamkan api, warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun bangunan kios yang terbuat dari kayu membuat api semakin membesar dan merembet ke bangunan lainnya. Karena tak ada mobil pemadam kebakaran, maka warga dibantu aparat TNI Polri terpaksa membongkar beberapa kios untuk menghentikan kobaran api. Kurang lebih 2 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Akibat kebakaran ini, satu orang warga ditemukan tewas dengan luka bakar. Korban atas nama Alfrida diduga terjebak dalam kebakaran. Saat ini pihak kepolisian Polres Mambiramu Raya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran.